sekarang mumpung lagi bebas, aku pengen ngabisin waktu berdua sama kamu. Satu miliar rupiah. Apaan sih Fadil? Selalu bikin kacau, rusuh tau gak? Tolong bagi siapapun yang menemukan Flora, saya akan memberikan imbalan yang sangat besar. Mobil kan? Mama marah karena kita ada si Surya. Jadi kita keluar dari rumah. Kalian kok naik ojek? Aku udah gak punya mobil kan? Mama. Dan tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Bidadari Surgamu pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 hari ini. Nah, kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Sepertinya bakalan semakin seru. Pokoknya kalian harus stay tune terus ya di SCTV dan kalian harus stay tune terus nonton Bidadari Surgamu. Semoga saja kebenaran akan segera terungkap dan semoga saja kejahatan akan segera terbongkar. Ya, harapan kita semoga aja Flora itu segera ketangkep, segera dipenjara, karena kita udah geram banget ya sama kejahatannya yang luar biasa. Simak kelanjutan Bidadari Surgamu bersama dengan Shiva Family. Terima kasih ya buat kalian yang sudah selalu setia. Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Dan jangan lupa ya nanti sore, nanti malam stay tune terus bersama SCTV. Terima kasih dan bye-bye.